Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Fahmi Mustafa, pengarah urusan syarikat Peladan Tech Malaysia Sdn Bhd. Peladan Tech Malaysia Sdn Bhd adalah satu syarikat gabungan antara syarikat-syarikat yang dimiliki oleh saintis-saintis tempatan yang menjalankan pendidikan terhadap baja-baja di untuk Malaysia dan juga pertumbuhan peladang di Malaysia kita. Pejabat kita sekarang ni terletak di Pusat Bandar Baru Bangi Selangor, dan kilang-kilang kita sekarang ni kita buat di Port Klang Selangor juga. Sebagai satu syarikat Bumi Putera Islam yang ditubuhkan di Malaysia sejak daripada tahun 2002 lagi, bermula daripada itu kami telah membuat penyelidikan yang lebih awal daripada itu, melibatkan produk-produk yang sesuai digunakan kepada tanah-tanah tropika, terutama di Malaysia, di mana produk yang kami namakan sebagai brand dia, nama dia adalah Ajib. Ajib adalah satu kataan bahasa Arab sebenarnya. Bahasa asalnya adalah ajaib, di mana baja kami yang berasaskan kimia mempunyai baja yang nutrien yang lengkap dan seimbang, sesuai untuk digunakan untuk pokok sawit, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Di antara pilihan-pilihan produk kami di pasaran sekarang ini di atas nama Ajib sendiri adalah, yang pertama sekali adalah Ajib CRF ataupun Ajib Control Release Fertilizer, di mana baja ini digunakan pada kawasan-kawasan yang bermasalah seperti tanah berpasir, tanah gambut, tanah bukit. Kami akan syorkan penggunaan baja ini, dan baja ini sangat sesuai dan telah terbukti berkesan dalam meningkatkan hasil tanaman, terutama sekali untuk tanaman sawit. Dan mengikut penyelidikan kami, hasil yang menggunakan baja ini akan meningkat dalam masa 2 tahun sehingga 25% kenaikan. Dan yang kedua, yang baja di bawah brand Ajib dia di pasaran adalah Ajib MPK. Ajib MPK ini juga diperkayakan dengan baja-baja ataupun nutrien-nutrien unsur yang mikro, di mana ia adalah satu elemen yang sangat diperlukan oleh pokok-pokok kita. Berbezanya baja kami berbanding dengan baja-baja lain, kami adalah satu-satunya company yang membekalkan baja mempunyai unsur-unsur yang lengkap dan seimbang berbanding dengan syarikat-syarikat lain. Itulah adalah kelebihan Ajib yang ada di pasaran sekarang ini. Seterusnya adalah untuk Maha 2014, syarikat Peladan Tech ingin memperkenalkan satu pengeluaran baru, satu produk yang sangat penting terutama untuk industri padi kita. Ia adalah satu bahan pembasmi siput gondang emas. Kita semua tahu bahawa ancaman siput gondang emas ini adalah satu ancaman yang paling utama dalam industri padi kita, di mana apabila siput gondang emas menyerang kepada mana-mana sawah, kita boleh kerugian sehingga 90% kepada tanaman kita itu. Jadi kami daripada Peladan Tech dengan penyelidikan daripada luar negara, kami membawakan satu produk yang boleh membantu kerajaan dan membantu menyokong dasar kerajaan ingin mengurangkan penggunaan racun kimia dalam industri padi kita. Kami memperkenalkan bahan yang kita namakan Super Anti Gondang ataupun dengan ringkasannya kita panggil SAG, di mana kami akan mula memasarkan produk ini pada tahun 2015 kepada semua lapang padi di Malaysia. Seterusnya, brand Ajib ni kami telah patentkan dengan dua patent yang utama. Yang pertama sekali adalah MY151521 di bawah tajuk A Fertilizer Composition for Treating Gadoderma Disease, di mana Ajib ini sangat membantu untuk mengawal dan mengurangkan jangkitan gadoderma untuk tanaman sawit. Dan patent yang kedua adalah MY150605. Kita patentkan di bawah tajuk Coated Control Release Fertilizer and a Method of
manufacturing thereof, di mana pembuatan baja CRF, Ajib CRF ni adalah, kami adalah syarikat yang pertama membuatnya, mengilangnya sendiri di Malaysia. Sebagai satu syarikat Bumiputera Islam, kami rasa bangga sebagai satu syarikat yang pertama sekali mengeluarkan, mengilangkan baja yang berbentuk control release fertilizer. Sebelum menggunakannya, saya hanya mendapat hasil 1 tam 600 saja. Peningkatan daripada 1 tam 600 meningkat kepada 2 tam 600 sehinggalah sekarang kepada 4 tam 600. Sebelum menggunakan baja Ajib ada kurus sedikit, sekarang dia gemuk dan daunnya hijau, batangnya pun besar, buahnya pun berat. Ajib yang terbaik. Plantech telah melibatkan diri dengan Maha sejak pada Maha yang pertama sekali diperkenalkan, pada ketika itu di Stadium Bukit Jalil lagi. Dan sejak daripada itu, Plantech tidak pernah melepaskan diri untuk melibatkan diri dengan Maha. Kerana Plantech yakin bahawa Maha adalah satu medium yang sangat baik untuk kami sebagai satu syarikat korporat swasta untuk memperkenalkan produk-produk kami kepada masyarakat sama ada di Malaysia ataupun di antara bangsa. Dan kerana kita faham, Maha ini bukan saja untuk pasaran tempatan tapi juga untuk pasaran antarabangsa. Dan AgroTrade by Pharma Consortium ini adalah satu penganjuran yang sangat baik, dan kami sebagai satu syarikat korporat sentiasa menyokong terhadap apa yang dianjurkan, seperti mana yang kita saksikan pada kali ini adalah Maha 2014.